Halo, selamat datang di masa depan. Sebentar lagi kalian akan melihat produk paling canggih di dunia ini. Mau tahu apa itu? Lihat videonya ya. Halo guys, kembali lagi sama gue Setiadi dari PSNFS. Nah, kali ini nih, gue mau review satu produk yang kece banget dah, bener-bener wah banget. Produknya itu berupa proyektor ya, proyektor tapi dia itu portable, bisa dibawa kemana-mana. Bayangin, proyektor yang segitu gede, jadi ya kecil banget lah. Nah, langsung aja nih lihat barangnya. Wah, nah di sini nih ada kabel. Oh, ini kabel C2C dan kabelnya C2 HDMI. Jadi kalau kamu punya PS4 atau Nintendo Switch atau Xbox atau yang lain-lainnya, media player atau apa, untuk masuk ke sini pakai HDMI. Tinggal colok HDMI-nya di sini, ini tinggal ke proyektor ya. Di sini ada charger. Ada charger. Ini emang nggak ada palanya nih sekarang, tapi di sini pun disediakan 3 macam. Ada yang untuk Singapura, Indonesia, ataupun Eropa. Wah, gampang banget. Nah, sekarang kita lihat proyektornya nih ya. Proyektornya kayak begini. Wow. Kecil banget. Kecil banget ini beneran. Nah, ini ada bisa di setting. Mau seberapa ketinggiannya, angle-nya seberapa. Lalu di sini ada ini untuk mengatur fokusnya ya. Mengatur fokusnya. Di atas ini ada tombol power, tombol volume up and down, dan mode change ya. Buat ubah mode untuk bisa Bluetooth, Wi-Fi, ataupun melalui kabel HDMI ini. Nah, di belakang sini ada hanya ada dua colokan, yaitu untuk charger dan USB-C. Nah, ini colok di sini. Atau selain HDMI ini bisa juga C2C untuk biasa sih ke Samsung DeX ya, itu juga bisa. Bisa juga ke USB hub untuk media player. Oh iya, di dalam proyektor ini kamu juga mendapatkan remote control ini guys. Jadi di sini untuk mengatur on off-nya, ke home atau mengarahkan menu dari si proyektor ini. Nah, apa sih keunggulan dari proyektor ini? Seperti yang kita tahu ya, ini portable, bisa dibawa kemana-mana. Hanya dengan dicas sampai full, kamu bisa menikmati proyektor ini tanpa adaptor, memakai baterainya itu dalam waktu 3 jam. 3 jam kamu ya bisa satu movie kelar lah. Selain itu juga, proyektor ini benar-benar wireless. Kenapa bisa dibilang wireless? Karena ini sudah support Google Cast. Jadi kalau kamu nonton di HP, kamu bisa langsung link ke sini asal dengan WiFi yang sama gitu. Nah, ini juga support WiFi, jadi kalau kamu mau nonton Netflix, YouTube, bisa juga dilakukan di dalam sini. Bayangkan satu proyektor bisa untuk semuanya, all in one media ada di dalam proyektor ini. Kamu bisa, misalkan nih kamu ke kantor ingin melakukan presentasi, nggak ada OHP, nah kamu tinggal screen mirroring HP kamu ke sini aja, bisa loh pakai proyektor ini. Itu juga proyektor ini sudah built-in speaker loh, jadi di dalam sini sudah ada speakernya, apapun yang kamu tonton bisa keluar melalui proyektor ini suaranya. Tapi apabila speakernya menurut kamu kurang nendang atau kurang keras, kamu bisa mengkonekkan Bluetooth speaker kamu ke proyektor ini. Selain fitur-fitur itu semua tadi, cara setup proyektor ini sangat mudah. Proyektor ini mempunyai sistem auto keystone. Jadi mau kamu setup seberapa angle ya, nanti dia akan meng-adjust sendiri
bagaimana angle kau itu bisa jadi rata gitu loh. Jadi kamu tidak perlu repot-repot adjust kiri kanannya, atas bawahnya, karena di sini sudah ada fitur auto keystone-nya. Nah, kalian tahu gak sih kalau aplikasi di dalam proyektor ini tuh sudah berbasis Android loh. Jadi makanya kenapa tadi bisa ada fitur seperti Google Cast, screen mirroring, WiFi, Netflix, YouTube dan sebagainya, ya karena berbasis aplikasi Android itu. Ini pointer ini cocok banget buat kalian para gamers, terutama gamers Nintendo Switch. Kalian membawa Switch kalian pergi ke rumah keluarga atau teman dan ingin bermain rame-rame, tapi ya mungkin TV-nya sedikit kekecilan gitu ya, tapi dindingnya putih bagus, kalian tinggal pakai monitor ini, monitor. Kebetulan TV-nya atau monitornya ya sedikit kecil gitu ya. Bubrak abuk dari tadi gua ngomong bubrak abuk, jangan kamu masukin ya, Abim. Dengan proyektor ini bisa sampai 100 inci guys. Demikian guys, mini review dari kita PS Enterprise. Nah, jadi untuk kalian yang mau pesan, itu sudah tersedia di BenQ. Jadi resmi ya, resmi dan ada garansi juga. Yang pasti resmi garansinya. Kalian bisa pesan ini di BenQ atau bisa juga melalui kita PS Game Shop. Oke, kalau begitu itu saja mini review dari kita kali ini. Sampai ketemu di review berikutnya ya guys. Bye. Bagaimana? Canggih sekali kan? Kalau begitu, ayo segera miliki proyektor portable dari BenQ ini.